Ya, longsip unit mulai jalan. CT-CT-nya mulai berjalan. Operasi malam. Nah, unit PC 700 Volvo dan 750 Volvo yang masih breakdown waiting part dan parkir di pit stop area. Suasana awannya yang bagus. Yang ada di Sambarata. Unit 210 EC 700 dan Dozer 375. Ya, inilah dunia tambang. Dalam pencarianku di tanah rantau. Masih bersama Mas Budi. Plok. Cuacanya sangat indah. Ini Mas Cilitus. Mantap sekali. Jarang-jarang kita sore-sore lihat sunsetnya di kuli tambang ini. Keren ya, cakrawala. Cakrawala, pesona keindahan tanah yang ada di Berau. Tanah Banua. Nah, seperti ini. Menjelang maghrib. Bentar lagi maghrib datang. Masih dan kuat. Dengungan mesin-mesin, dengungan enjin-enjin besi kuning sudah mendengung dan menggelegar. Sama si putih kerak 440 yang ada di dunia tambang. Para pekerja tambang untuk menghidupi keluarga, para pejuang-pejuang tambang. Oke. Masih kata-kata soal senja nih. Senja. Apa kata-katanya? Senja ya. Untuk yang ada di rumah, jika kamu adalah seorang wanita pecinta senja, maka aku adalah laki-laki yang setia di ujung cakrawala, berdiri di ujung cakrawala untuk menahan matahari supaya dia nggak tenggelam. Gitu. Bagus kata-katanya Mas Cilitus, demi yang di rumah dan si buah hati. Biarkanlah aku merantau di bumi pertiwi ini untuk menghidupi engkau dan pujaan hati. Tetaplah engkau tegar menanti datangnya aku cuti. Kangen cuti jer, kuli tambang kangen cuti. Bentar lagi cuti dan selamat malam. Sampai jumpa di lain kesempatan dan tetap semangat, tetap kompak. Salam. Mas Budi CB Sobodewi.